Sebuah rekaman yang diunggah di media sosial Telegram pada Jumat 6 Oktober 2023 menjadi perbincangan hangat warganet. Pasalnya dalam rekaman tersebut menampilkan tembakan penyembur api Sonsepyok Rusia ke posisi Ukraina di arah Kupiansk. Penyembur api berat Sonsepyok adalah senjata buatan Rusia yang dirancang untuk membersihkan parit dan bunker musuh, serta menghancurkan pasukan lawan yang terletak di medan terbuka dan benteng. TOS-1A Sonsepyok mampu meluncurkan roket termobarik yang menghasilkan ledakan dan bola api yang sangat merusak saat terjadi benturan. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana militer Rusia sigap menjalankan aksinya. Bergerak maju menuju posisi tembak dan langsung meluncurkan rentetan tembakannya ke titik musuh. Hujan rudal yang diciptakan Rusia ini diyakini meluluhlantakkan posisi pasukan Ukraina hingga tak tersisa apapun di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.